Pekan Paralimpik Nasional yang berlangsung di Papua, cabang para catur memasuki hari ketiga. Hari ini cabang catur menggelar nomor catur cepat di sejumlah kelas. Kontingen tuan rumah di nomor catur cepat menempatkan sejumlah pecaturnya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi medali. Ketua kontingen Papua Nicholas Kondomu berharap Peparnas selain sebagai ajang kompetisi juga dapat menjadi ajang persaudaraan dan persahabatan. Nah, mudah-mudahan kita harapkan para atlet kita tetap stamina baik, ya, semangat, tidak tegang dalam pertandingan ini. Mudah-mudahan yang kita harapkan bisa berhasil. Ya, utama olahraga seperti itu, kita memang harus ya mengutamakan sportivitas, persahabatan, kita saling mengenal teman-teman yang lain. Mencari persatuan dan kesatuan bangsa itu yang penting ya. Ini telah memasuki babak final, itu babak ke-6 ya untuk catur cepat ya dalam 4 klasifikasi. Klasifikasi B1, kemudian klasifikasi B2, B3, kemudian Tuna Daksa dan TRW ya klasifikasi. Dengan memperebutkan ada 16 nomor pertanding, 16 nomor pertandingan ya putra dan putri. Cabang para catur yang memperebutkan 70 medali emas, 70 perak, dan 70 medali perunggu rencananya akan menyelesaikan seluruh pertandingannya pada tanggal 13 November mendatang.